Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang dingin ini, nggih, adem ya Pak? Adem, Masya Allah. Allah masih karuniakan kepada kita umur, Allah masih karuniakan kepada kita kesempatan, Allah masih karuniakan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang bahkan kita lupa untuk menyadarinya, apalagi untuk mengucapkan Alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Justru seringkali ketika nikmat itu hilang, kalau nikmat itu sudah hilang daripada kita, baru kemudian kita menyadarinya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kalau untuk gaya sitik nganggo jaket barang, Pak. Ya sebenarnya nganggo jaket tidak jaketan barang. Tapi lemu ya bisa kademen, no. Lemu-lemu ya bisa kademen, Insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah sekali lagi atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa mengeratkan langkah kita, mempererat ukhuwah kita, menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak enak, perasaan-perasaan iri, dengki, perasaan-perasaan sakit hati di antara kita, sehingga ukhuwah yang kita jalin pada malam hari ini dan ukhuwah yang kita jalin di dunia ini untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergandengan tangan untuk memakmurkan masjid. Kita berharap ukhuwah ini bukan hanya ukhuwah di dunia semata, tapi juga nanti akan menjadi satu ukhuwah, satu ikatan kita bisa bersama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sampai ke hadis 165, sekarang hadis 166. Babnya bab yang ke-16. Bab 16, hadis terakhir dari bab tersebut, tapi nomor 2. Jadi nomor 2 yang terakhir. Gampangane goleke bab 17, nah, dibuka sebelum bab 17, nah itu hadisnya. Al-Hadi Asar, hadis yang ke-11 dari bab ini, atau hadis 166. An-Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, bukan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi orang lain. Abu Sa'id, Abdullah ibn Mughaffal, yaitu Abdullah bin Mughaffal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kenalan dengan Abu Abdullah. Ini Abu Sa'id, Abdullah bin Mughaffal. Seorang sahabat dari kalangan Ansor, Pak. Waktu perang Tabuk itu kan waktu perang, jadi seperti yang pernah saya sampaikan, rong minggungkas panen, gih, rong minggungkas wayahe panen, ya. Tapi ternyata dijak perang, gih. Lek colok kita kan, yombok ngenteni rong minggungkas kanjeng Nabi kan ngoten nggih Pak. Ngenteni rong minggungkas, mosok rong minggungkas panen loh tidak ditinggal, ya. Ternyata tinggal 2 minggu mau panen. Diajak berangkat, dia berangkat, masih orang di bondo, termasuk Abdullah Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal ini Pak, datang ada sekitar 6 orang dari kalangan Ansor datang. Ya Rasulullah, saya tidak punya makanan, saya tidak punya perbendaraan, saya tidak punya kendaraan, saya cuma punya pedang sama tameng saja. Mbok panjenengan padusne kula, wis kula mengke nunut tiang mboten napa-napa. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu perjalanan dari Madinah ke Tabuk membutuhkan 1 bulan perjalanan.
itu pun satu onta, satu kendaraan itu digunakan untuk gantian tiga orang, Pak. Siji nggowong telu, nggih. Jadi perjalanan satu bulan, melaku nih lho, ngonto numpak onta melaku, itu saja disuruh gantian, Pak. Nanti misalkan setelah berapa kilometer, nah gantian, ayo sopo ganti mido. Para sahabat gur pengen perang, gur pengen toh nyowo, Pak. Ya, bukan mau cari uang, bukan mau cari rezeki, bukan mau cari nopo, tapi cuman mau toh nyowo saja, mau nyerahkan nyawa. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rela untuk kemudian gantian kendaraan. Itu kalau para sahabat. Bedanya cuman sedikit dengan kita. Itu arep pengen toh nyowo sampai seperti itu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok para sahabat sampai seperti itu? Karena tahu, nggih. Bahwasanya ganjaran yang Allah janjikan untuk itu begitu besar. Nanti termasuk kalau misalkan mati syahid, nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan dikira orang mau perang itu golek mati, mboten. Perang lek misale iso, lek misale kudu toh nyowo ya, toh nyowo. Beda kalau misalkan perang terus aku tak perang wae, mergane napa? Aku duwe utang, ke utangku semono ini Mbak Nis, mending mergo perang ae mati. Iku beda meneh iki. Jadi kan dia mau perang cari mati, tapi ndak iki. Jadi perang mau bela Allah dan Rasulnya. Lek misalnya harus setorkan nyawa, ya Mbak, dawa pas setorkan nyawa, kan beda nggih, Pak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sampai seperti itu para sahabat. Abdullah bin Mughafal ini datang, ya Rasul, kula gur jenengan trimo bongkoan ngeten iki wis ndlujur ngene tok gur kula mboten pedang kalih tameng. Lek jenengan trimo alhamdulillah, lek mboten nggih kula nggih nangis. Lho nangis tenan, Pak. Jadi ada 6 orang sahabat karena Rasul ngitung untane, untane piro? Terus kendaraannya berapa? Ternyata cukup, Pak. Lah sampean saiki duwe apa? Saya ndak punya apa-apa ya Rasul, tapi saya punya semangat saya. Apa kata Rasulullah? Maaf nggih. Semangatmu ki durung cukup, tapi insya Allah pahalamu padha. 6 orang disuruh pulang, Pak, nangis sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya muji, ya ngomong Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lho nangis, pulang-pulang ndak melok perang niku nangis. Padahal nggih kudune ya ndak melok perang, alhamdulillah aku jadi iso layah-layah ning omah gitu. Ning omah aku iso panen. Oh. Masih dikasih kesempatan untuk hidup. Lah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata disuruh pulang ndak ikut perang malah nangis. Kadang kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak bisa ikut sedekah, ndak bisa ikut ke masjid, ndak bisa sholat malam, ndak bisa ikut kajian, gitu kadang kita masih prihatin sih, Pak. Ning ndi dewe? Oh, biasa. Karo pringas-pringis ngoten niku. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sahabat orang melok perang tapi nangis. Ini Abdullah bin Mughafal. Jadi mereka pulang dalam keadaan menangis karena tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Ada 6 orang, Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mughafal? Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi, dari ketapel, plintang. Mriki nggih plintang. Nggih, jadi nganggo plintang niku mboten angsal. Dengan catatan apa? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Rasulullah, ini Abdullah bin Mughafal mengatakan Rasulullah itu melarang nganggo plinteng, nggih. Melintangi, nggih. Belajar napa niku memburu hewan pakai plinteng, terus kemudian napa niku memburu ikan pakai plinteng. Tapi plintenge lek misale plintenge watu, ketapele ketapel batu ndak boleh. Lek biasane lek nggo iwak ngoten kan wis lincip nggih, Pak. Innahu wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yaqtulu saida, karena plinteng itu tidak menyebabkan binatang buruan mati. Lek melinteng pitik ya iso mati, tapi lek melinteng kebo ya keri nggih. Ya keri, melinteng wedhus ya keri, melinteng kijang ya keri. Wala yang kaul adu, dan tidak pula membuat orang, membuat musuh mati. Membuat musuh terluka. Wa innahu yakfaul ain, dia cuman bisa membuat mata pecah. Wa yuksirus sinna, dan bisa menyebabkan gigi ini tanggal. Jadi gur marai mati. Jadi binatang kalau diburu ndak mati dengan plinteng,
Begitu pula musuh lek misale dilan niku plintenge Nabi Daud niku. Lho Nabi Daud, Nabi Daud nyekel napa niku? Nyekel besi e. Guru kaya kertas to nggih. Nyekel besi kan Nabi Daud nyekel besi e buat baju besi dari besi aja bisa. Plintenge Nabi Daud ya beda dengan plintenge kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-hadzf itu plinteng, ketapel atau melempar pakai batu. Kadang Bapak Ibu nggih arep enek manuk dibandem ke watu. Mboten angsal. Ulama sepakat bahwasanya binatang buruan yang mati gara-gara plinteng napa gara-gara dilempar batu, maka dia haram. Tapi kalau misalkan dibedil, misalkan dipanah, ditombak, itu baru halal kalau misalkan mengucapkan bismillah. Bismillah dulu. Lek lali ra ngucapne bismillah, haram. Jadi kalau langsung mati sek. Tapi kalau misalkan nanti kan sudah kita bahas sebelumnya nggih. Kalau misalkan nanti ditombak, dipanah, ndak mati, terus dicakot asu, nggih, dicakot kirik, kirike dhewe kan binatang apa namanya anjing buruan kan boleh nggih. Tapi dengan catatan anjingnya tidak boleh berada di rumah. Jadi boleh panjenengan mau melihara anjing untuk buruan boleh. Tapi ning mriki ning kene arep mburu apa? Enake yo nggo mburu wong ya, Pak. Anjing-anjing petugas nih. Mau enggak arep nggo mburu apa? Atau yang kedua untuk menjaga ladang atau menjaga ternak. Lek jaga ternak nggih mboten mungkin ternaknya berapa? Kalau dulu kan punya ternak, para sahabat punya ternak sak lembah, punya ternak sak gunung. Atau menjaga ladang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anjing penjaga, penjaga ladang atau penjaga ternak, lek penjaga rumah enggak boleh. Atau kemudian anjing untuk berburu itu boleh dipelihara tapi tidak boleh ada di dalam rumah. Lek di depan rumah ya mboten angsal. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dari hadis keumuman yang beliau sabdakan bahwasanya malaikat itu tidak mau datang ke rumah karena ada anjing di situ. Jadi boleh, tapi haramnya ya tetap haram. Haramnya tetap haram, terus kemudian najisnya juga tetap najis gitu. Kecuali kalau misalkan nanti anjing buruan terus nyakot binatang buruan kita, tapi tidak mati kemudian kita sembelih, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, maka sing cakotan ini kuwau makfu. Makfu itu termaafkan. Jadi lek misalnya panjenengan gadah anjing untuk berburu terus kek nyakot binatang buruan, maka sing dicakot mboten najis. Tapi kalau misalkan anjingnya cuman anjing jaga, anjing napa niku jaga kebon, napa jaga omah, atau mungkin anjing peliharaan ya tetep najis, tetap tidak boleh dipelihara untuk anjing yang di rumah itu. Jadi cuman dua anjing saja yang diperbolehkan kita untuk kita pelihara, itu pun tidak boleh ada di dalam rumah. Baik. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita mau berburu kok pakai plinteng, pakai ketapel atau pakai lemparan batu, mati, masih mati ya panggah haram. Ulama sepakat tetap haram. Karena caranya itu cara yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kaidah dalam usul fikih tabi' sesuatu yang mengikuti itu hukumnya mengikuti apa yang dia ikuti. Pripun maksudnya? At-tabi' misalkan orang kalau sholat itu tidak akan sah kalau misalkan tidak berwudu. Wudu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hukumnya sholat itu sama dengan hukumnya wudu. Wudu hukumnya itu wajib karena sholat tidak akan sempurna, tidak akan sah kalau misalkan tidak berwudu. Contoh lagi, misalkan ada orang dia menyuap, misalkan dia menyuap untuk mendapatkan pekerjaannya. Karena menyuapnya itu haram, maka pekerjaannya pun juga jadi haram. Tapi pekerjaannya halal. Nah, bercampurlah di sini, pekerjaannya misalkan halal, jadi PNS halal. Caranya untuk mendapatkan pekerjaan haram. Maka bercampur di sini antara halal dan haram. Disitulah kemudian para ulama berbeda pendapat hasilnya bagaimana.
Ada yang kemudian mengikuti kaidah usul fikih yang tadi saya sebutkan. Ya lek misalnya pekerjaan, cara mendapatkan pekerjaan ini haram ya otomatis gajinya ya haram. Nah, tapi sebagian londa pekerjaannya tetap halal, cuman didapatkan dengan cara yang haram saja. Maka di sini harus dipilah jadi dua. Separuh diinfakkan atau dizakatkan, kemudian separuh bisa untuk dimanfaatkan pribadi. Sebagian ulama seperti itu. Jadi perbedaan pendapatnya mulai di situ. Atau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan gih, riba atau kemudian mencuri, otomatis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau perbuatannya haram, maka hasilnya pun juga haram. Kalau misalkan hasil curian kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka tidak diterima sama Allah. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu bersih, baik. Allah tidak akan menerima kecuali hal yang baik saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lek zamane Wali Songo niku enten Sunan Kalijaga. Gitu. Sunan Kalijaga niku jarene napa niku? Arane napa, Pak? Sakderenge dadi Sunan Kalijaga niku. Napa niku? Napa? Bukan nama aslinya kan Raden Sahid gitu. Raden Sahid. Terus kemudian nyolong, senengane nyolong, akhirnya terkenal dengan pencuri siapa itu namanya. Lek kaya lek istilahnya orang barat kan James, napa? Robin Hood. Nah, Robin Hood. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Misalkan iki Robin Hood, ada orang seperti model seperti Robin Hood nggih. Saya kan nyolong dari orang sing pelit nggih. Saya nyolong dari orang kaya kemudian saya berikan kepada orang miskin. Lah apa bedane dengan ada orang dia melihat iki enek duit sak miliar. Lek misale gak tak jikuk, ora tak korupsi, engko dikorupsi wong liya. Lek dikorupsi wong liya, entek kabeh dipangan dhewe. Tapi lek tak korupsi, paling tidak ya separuh tak gawe bangun pondok lah. Gitu, Pak. Separuh tak gawe bangun pondok. Engko lek bijik 500 toh, yang 200 saya gunakan untuk pembangunan masjid. Bijik 300 kalah guru 300 sik ya dipek dhewe ra apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seperti ini ya tetap haram, tidak boleh. Ya, taib. Jadi innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena cara berburunya itu haram, dilempar batu, pakai plinteng, pakai ketapel, maka otomatis hasilnya pun juga haram. Kemudian wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat anna qariban li ibni Mughaffal hadzafa, bahwasanya kerabatnya Ibnu Mughaffal itu masih main ketapel. Fanahahu wa qala, kemudian Ibnu Mughaffal melarang dia untuk memakai ketapel dan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hadzi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari ketapel. Wa qala dan berkata, innaha la tasidu saydan thumma ada. Kenapa? Karena Rasul bersabda sesungguhnya ketapel itu tidak menyebabkan mati binatang buruan. Lek misalnya gedi. Kemudian ternyata kerabat ini ngulangi melih. Fakola. Maka kemudian Ibnu Mughaffal mengatakan, uhadisuka anna Rasulullah katnaha anhu summa utta tahdif la ukallimuka abada. Untuk riwayat yang kedua ini, Pak, itu menerangkan riwayat yang pertama tadi. Ceritanya piye? Kok Ibnu Mughaffal ngerti-ngerti kok ngomong Kanjeng Nabi tidak apa, Kanjeng Nabi melarang ketapel. Ceritanya piye? Jadi ada salah satu kerabatnya Ibnu Mughaffal dolanan plinteng, Pak. Nah, dolanan plinteng. Ora gur dolanan tok, ndak semata-mata dolanan nggih. Tapi nggo mlintengi manuk. Ngoten. Nggo mlintengi manuk. Terus kemudian sama Ibnu Mughaffal dikatakan, ora oleh mlintengi manuk nggih. Lek misale memang mbok buru ya diburu nggih. Kalau memang diburu ya diburu, pakai panah. Sok manuke cowilik ngono nggih panah. Ya nganggo apa ono sing cilik ono sing penting. Jadi yang terpenting itu hadduhu, kata para ulama. Yang terpenting itu landepe niku lho. Landepe. Lek napa niku watu kan nggih gedhi-gedhi, napa niku bunder-bunder ngeten nggih. Ndak pati landep. Lah watu sing landep ya enek lho. Pintere lek jawab nggih. Lah watu sing landep ya enek. Lah apa iso pas ngepasne nggih. Ngepasne pas sing landep sing kenek. Bisa jadi kan kenek sing tumbul. Ya. Jadi
Ada seorang kerabatnya Ibnu Mughafal lagi melintang binatang buruan, maka Ibnu Mughafal mengingatkan, ojo, tidak boleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh pakai pelintang lek misalnya ameh berburu. Kenapa? Karena tidak menyebabkan mati gurnyekso. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala cara kita untuk berburu terus gek nyekso itu pun juga tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Pak, nyetrum. Nggih, Pak. Nyetrum niku langsung mati napa? Disiksa sik, Pak. Nggih. Siksa sik nggih. Engko di napa niku dikene nggon banyu meneh ya, hidup lagi kan nggih. Nggih. Enggak boleh. Jadi caranya dengan nyiksa ini Bapak Ibu yang dirahmatilah enggak diperbolehkan. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan napa meneh, Pak? Atau cara kita terus apa menyebabkan kerusakan yang lebih besar, misalkan kayak misalkan dengan pukat harimau dan lain sebagainya, menyebabkan kerusakan ekosistem, itu pun juga tidak diperbolehkan karena menyebabkan kerusakan alam. Atau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngendrim itu pripun, Pak? Ngendrim ngeracun nih lah, pengennya ngeracun lah, kan sudah banyak terjadi, pengennya ngeracun iwak tapi sing mati sapi, wedhus, nggih, bebeke tangga, lha mati kabeh. Artinya di sana Bapak Ibu dirahmati Allah ada mafsadah yang lainnya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita mau berburu golek iwak kah atau dan lain sebagainya, maka dilihat mana mafsadahnya, kerusakannya lebih besar atau enggak. Terus kemudian yang kedua, jangan sampai menyiksa. Jangan dikira kemudian Allah rapopo ikan gur iwak lho. Terus kemudian lek kita nyiksa ikan terus ndak dibales sama Allah. Nggih, Pak. Kan mboten nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, wong ada seseorang gara-gara ngingu apa? Kucing ndak dikasih makan mati, dia masuk neraka. Apalagi Bapak Ibu dirahmati Allah, terus kemudian kita meremehkan, Allah iki gur semut, Allah iki gur iwak. Itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, agama kita rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya kita diperintahkan untuk berakhlak kepada manusia, tapi juga berakhlak kepada hewan, berakhlak kepada tumbuhan. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di sana dalam peperangan niku, Pak. Dalam peperangan itu tidak diperbolehkan untuk kemudian sakarepe dhewe, misalkan napa niku dipotongi pohon-pohon kurma, dipangkasi buat kerusakan, tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang di sana diperlukan baru. Tapi kalau kemudian langsung buat kerusakan dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Rumah ibadahnya orang non-muslim dihancurkan. Terus kemudian anak-anaknya dibunuh. Sapi-sapi kemudian dipecahin. Tidak diperbolehkan. Saya teringat dengan kisahnya Ali. Dengan Amr. Amr yang pernah saya sampaikan tukang gelutnya, Pak. Juara pedangnya Mekah. Dia lebih tua daripada Umar. Ketika perang Ahzab, Amr ini berhasil menerobos napa niku paritnya orang-orang kaum muslimin, berhasil menerobos kemudian nantang, ayo sapa sing wani saiki duel karo aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak ada para sahabat yang mau karena tahu ini pamore si Amr ini. Tapi ada seorang pemuda, dia belum genap 20 tahun, ada yang mengatakan waktu itu masih 20 tahun. Gek pedangi kuwi dawane nggih luwih dawa saka awake. Saking kinayahnya sampai seperti itu. Ya. Iki bocahnya memang dia orangnya kecil, pendek nggih, tapi yo siset nggih, siset. Jadi sampai pedangi luwih gede daripada wonge. Nah, dia katakan, ya Rasul, saya saja. Terus kemudian sama Rasul ndak digubris sik to. Lagi dia nantang-nantang lagi, ra ono sing wani. Amr ini, Pak. Umur 80 waktu itu. Umur pulang kulo ya, Pak. Rene sing wani ngajoni. Kemudian Bapak Ibu dirahmatillah, dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada si pemuda ini. Pemuda ini masih ngomong, ya Rasul, saya saja. Kose to, sing mbok lawan iki Amr lho. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengakui bahwasanya si Amr iki yo jago gelut. Sampai yang ketiga ndak ada yang maju, ya wis silakan maju. Nah, Amr ini berbincang-bincang sama si pemuda ini. Terus kemudian akhirnya naik pitam, Pak, nuwesu kudane, Pak, ditebas depannya. Nggih. Kudanya ditebas
kaki depan itu Pak ditebas. Nah, terus kemudian dia mengatakan, kuda saya sudah saya tebas, maka saya akan merengsek ke depan, lek gak kowe sing mati, aku sing mati. Maka pemuda ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dia melihat, dia pun juga melihat musuhnya melakukan kedoliman atas kuda, maka dia katakan, aslinya aku pengen ngampuni awakmu, tapi mergo kowe nebas jaranmu, tak tebas genti kowe. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah pun juga seperti itu nanti. Ini pemuda ini siapa Pak? Ali. Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bertarung sudah terlukai si Amr. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ditebas kepalanya, ditebas dulu kakinya sama Ali. Iki ganjaranmu nebas jaran imam. Maka kemudian baru ditebas kepalanya, kemudian bertakbir, maka kaum muslimin pun bertakbir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah Islam. Jadi tidak diperbolehkan kita kemudian gur-goro-goro menyangkewane kemudian semena-mena. Iki gaya apa iki? Iki anu napa niku misalkan iki. Seperti tadi. Napa niku misalkan nangkap jangkrik napa iki? Nangkap jangkrik atau nangkap serangga napa-napa. Gaya apa iki gedulangan anakku? Lah kok lek mati piye? Disapno. Mosok terus kemudian anake dolanan dolanan napa niku kewan niku digo dolanan diuti-uti diselentiki dan lain sebagainya mati terus sing disap sapa itu duduk bapake iki napa nggih ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hati kita ketika napa niku bermain dengan binatang, ketika kita ngopeni binatang, jangan sampai kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya gara-gara penyiksaan kita kepada binatang itu menyebabkan surga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Sekali lagi, bagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, muslim tercerdas, muslim yang cerdas itu adalah seorang muslim yang tidak akan mempersiapkan musuh di akhirat nanti. Baik itu musuh dari manusia maupun musuh daripada binatang. Binatang ya dengan itu tadi, napa niku nyiksa binatang dan lain sebagainya, itu musuh nanti buat kita. Kalau kita mau menyiksa binatang, Bapak Ibu dirahmati Allah, ibaratnya jenengan siap nih sik proposal, Pak. Nih. Jenengan siapkan nanti, lek misale sidang kalih ning di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jenengan mau bawa bukti apa? Ya Allah, ikan gur jangkrik. Lah emang lek jangkrik dudu makhlukku opo piye? Kan gitu. Nih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita berhati-hati. Inilah Islam, ruhul Islam itu tidak menyiksa kepada binatang. Sampai-sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, kita mau nyembelih saja diperintahkan untuk okay, untuk ngelandepi kan gitu, biasa dulu fal yurih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yurih dzabihatahu. Yurih dzabihatahu itu Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar ngungkal tok. Okay, bukan hanya sekedar ngungkal tok. Lah misalnya nggih mau kurban, peh iki sapine misalnya nggih, peh iki sapine engko ameh dikurbanke. Engkau dikorbankan, wis gak usah dipakani belas. Nah, itu pun juga termasuk menyiksa. Faliuri itu mengenakkan. Saat durungnya dibeleh, ya dipakani. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat mau menyembelih kambing, itu diadusi sik, Pak. Diadusi sik. Jadi ameh dibeleh, lah. Lah kita kan mikirnya, ameh dibeleh nyapo diadusi barangnya. Wonge dhewe sing arep belehe durung adus. Sing aran beleh rong atus kok iki kewanis, tapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyurih dzabihatahu nggih. Hendaklah Bapak Ibu dirahmati Allah, kita perhatikan bagaimana kita berperilaku kepada binatang. Jadi sekali lagi mungkin nggih sebagai satu pelajaran, karena saya lihat masih ada beberapa dari kalangan kaum muslimin yang semena-mena terhadap binatang sembelihan. Jadi peh olah engko tak beleh, gak dipakani belas, sesok tak beleh, bengine wedhuse teko misalkan, atau sapine datang, ora dipakani, ditekne tok sampai pipis, sampai napa niku nelek teng mriku, ya ora dikeki pakan, ora dikeki ombe sama sekali. Nah, itu kan sebuah kedzaliman. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kerabatnya Abdullah bin Mughafal dikasih tahu, ternyata kok malah ndak mau, besoknya malah ngulangi, Pak. Besoknya mengulangi lagi. Maka apa kata Abdullah bin Mughafal? Abdullah bin Mughafal mengatakan,
kowe iki lho wis tak omongi, Kanjeng Nabi ndak memperbolehkan ini. Kok ternyata sampean masih ngene iki? Ya sudah kalau begitu saya ndak akan mengajak kamu bicara sama sekali. Dicotak, Pak. Gara-gara dia menentang larang, gara-gara dia menerjang larangan Rasulullah dengan sengaja. Ngerti lek Kanjeng Nabi niku melarang seperti itu. Ini kerabatnya sendiri. Ngerti Kanjeng Nabi melarang seperti itu wis dieling nih. Tapi kok ternyata masih saja seperti itu, dijotak. Ngerti dijotak nggih, Pak? Napa? Disatru. Oh iya, disatru. Ya disatru Bapak Ibu nggih. Begitu pula Bapak Ibu dirahmati Allah, Abdullah bin Umar itu punya seorang putra. Suatu kali Rasul kan sudah bersabda begini. Jadi ceritanya Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada sholatnya di dalam masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau melarang istrinya. Istrinya dilarang. Kanjeng Nabi lo sanjang. Lek sholat ning omahku lebih apik daripada sholat ning masjid. Wis gak usah ning masjid wae. Nyapa sampean gak ning masjid barang. Dilarang Pak istrinya. Maka ketika mendengar hal seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan, kalian jangan la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah. Kalau abdun itu hamba, budak laki-laki. Kalau ima itu budak perempuan. Budak perempuan Allah jangan pernah kalian larang untuk berangkat ke masjid. Memang Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya sholat di rumah perempuan lebih bagus. Tapi bukan berarti kemudian orang perempuan tidak boleh pergi ke masjid. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika itu terjadi disampaikan kepada putranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Ndak, kalau saya lihat sekarang ini perempuan saiki iki, saiki tak delok perempuane gur koyo ngene jamane, niku padahal jamane tabiin. Saya lihat perempuan kok seperti ini, arep ning masjid ndadak dandan-dandan barang, menor biasanya karo bojone gak dandan, tapi arep ning masjid dandan. Tapi lek ibu mriki insyaallah mboten nggih. Nggih, Bu. Mboten, insyaallah mboten. Nggih. Kurang arep ning masjid malah dandan ae. Apa kata anaknya Abdullah bin Umar? Anaknya Ibnu Umar ini mengatakan, "Saya demi Allah saya akan melarang anak saya akan melarang istri saya untuk pergi ke masjid." Gitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Simbah ini Pak, akhirnya nesu, Pak. Sampeyan iki diomongi wong Kanjeng Nabi aja ngomong aja mbok larang kok malah kowe mbok larang. Maka anak ini Pak disatru sampai Abdullah bin Umar mati, Pak. Nggih. Masyaallah. Nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati itu salah satu contoh dari kalangan para sahabat ketika mengingatkan keluarga, sekali lagi keluarga nggih. Keluarga sing dalam tanda kutip ngeyel. Ngeyel ini ku mergo dia keminter juga, Pak. Ya bodoh-bodoh lek ngandani wong pinter kan angel ya, Pak. Ya pinter ae jawabe. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngandani sampean aja ngene. Oh, tapi kan ngene kan oleh Kanjeng Nabi ya tahu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Misalkan nggih. Niki babakan napa niku katakanlah nyemir. Pasti anak-anak nyemir abang ijo. Sampean ni aja nyemir. Nyemir iki kaya wong gali. Lho Kanjeng Nabi ya oleh semir, Kanjeng Nabi ya sanjang nyemira ngono. Nyemira rambutmu. Padahal kan dulu di zaman Rasulullah nyemira rambutmu ki ora abang, ora bukan ijo, bukan biru, bukan kuning tapi merah atau coklat. Itu pun untuk yang sudah sepuh, sing pun sepuh rambutnya sing pun putih supaya nanti kalau perang kuwi ora dinyek karo wong-wong musyrik. Kalalah, musuhku rambutnya sudah bersinar ngene kan ya gampang. Gitu Pak. Ini sudah mereka itu sudah merasa wah kecil ini. Maka Rasul perintahkan sing rambutnya putih semir. Itu turunnya semir itu karena itu. Gih. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika tiba di zaman kita diterima diuntal mentah-mentah. Kuwabe semir ijo, abang, biru, kuning, kuwabe dinggo. Nggih Pak. Lah tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kadang nggih mergo sing nuturi kuwi kalah pinter karo sing dituturi. Dijawab ya enteng, zamane Kanjeng Nabi ya pernah kok. Bahkan Rasul merintahkan semir, semir iku sunnah. Terus gek menang urusan sing nuturi.
enggak bisa jawab. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu dua kali diingatkan. Makanya kan nanti ketika ada laki-laki dan perempuan nggih, mengingatkan perempuan kan di sana ada tahapan-tahapan kan nggih. Diingatkan dengan halus, terus kemudian didutai, pisah ranjang, terus kemudian baru dipukul. Itu pun kata Rasulullah, durban ghairu mubarrahin. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian orang mengatakan apalagi orang-orang orientalis itu loh, lihatan dalam agama itu, dalam agama Islam, perempuan boleh dipukul. Berarti perempuan, berarti Islam mengajarkan KDRT. Gimana mungkin, Pak? Lah kan perempuan boleh dipukul. Berarti ngajarnya KDRT. Loh, lek ngelekke KDRT. Terus satu contoh lagi. Anak laki-laki umur 10 dikon salat ora gelem salat pukul. Berarti Islam mengajarke kekerasan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu kalau orang orientalis golek cari celahnya ya seperti itu. Padahal kan Bapak Ibu dirahmati Allah, di sana sudah dibatasi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tahapan-tahapan ketika kita mau mengingatkan. Ora terus kemudian gara-gara hal sepele. Ketika kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, hal yang menyebabkan seorang suami boleh memukul istrinya itu kalau istri melakukan kemaksiatan. Oke. Jadi lek mung goro-goro ora digaki kopi, terus gek napa niku mukul istrinya pakai hadis itu, ya tidak, ndak bener. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ayatnya sudah jelas. Pisah ranjang seperti itu pula nggih, misalkan nggih dijotai pisah ranjang, itu pun juga karena istri melakukan satu kemaksiatan. Dilakoni melakukan satu kemaksiatan, dielingke dengan bagus ndak bisa. Dielingke dengan sing rada keras dibentak yo ora iso. Malah genti dibentak. Kalah ini nggih. Sing lanang cepet mati. Disentaki wae kalih bojone. Kemudian dibentak ndak bisa, pisah ranjang. Dijotai, disantru, enggak bisa, baru kemudian dipukul, itu pun durban ghairu mubarrahin, pukulan yang tidak menyakitkan. Ibu-ibu, Bapak-ibu dirahmati Allah, mboten usah jenengan pukul sampai bonyok niku, gur diceplek sithik ngoten tok wis. Masyaallah mengena sekali. Ini apa nggih, Bu? Nggih, napa mulai kok dadak bonyok-bonyok. Ya lek bapak-bapak karo bapak-bapak ngono ndak apa-apa nggih. Nah, walaupun mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan lek misale pas diceples karo istrine jenengan nggih ya lara, tapi istri diceples sithik ora pati lara ngoten wis keloro-loro. Itulah kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam diajarkan seperti itu. Jadi sekali lagi ada batasan-batasannya. Kenapa kok Islam diperbolehkan kita untuk memukul anak? Dalam dengan kriteria seperti apa, syaratnya apa, pukulannya sifatnya seperti apa. Ndak terus kemudian kalau misalkan 10 tahun ndak sholat langsung digowone gepuk napa niku sing go bal kasti ngoten niku harus dipendungi anake ya ndak. Nggih. Dijigone kursi terus kemudian dipukulke anake ya ndak. Nggih. Jadi tetap dorban ghairu mubar mubarrahin. Baik, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi sekali lagi diperbolehkan kita untuk nyatru, ya, nyatru dari keluarga kita ketika bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dengan persyaratan sudah pernah diingatkan berkali-kali, diingatkan disatru pun gitu aja kadang ya ndak mempan. Maka ingat dengan hikmah. Udu ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah baru wajadilhum billati hiya ahsan. Panjenengan gadah putra, panjenengan punya suami, panjenengan punya istri, kok ternyata dijak ngaji angel, dijak sholat angel, terus napa niku lek anak-anak mungkin senengane ngegame dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pak, panjenengan nuturi sampai kesel, sampai bahkan mungkin yo kadang digebuki barang, go sampai kesel. Berhenti, wis mboten usah nuturi, mboten usah gebuki melih, saniki ganti pakai cara yang hikmah. Lek ora gelem salat, panjenengan tengah wengi salat di sampingnya nangis, ya Allah, bojoku kok kaya ngene ya Allah.
insya Allah niku manjur. Nek mboten manjur nggih kebangetan nggih. Tapi insya Allah manjur. Sudah banyak yang mempraktekkan. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidak diperbolehkan kita untuk main ketapel, maka anak-anak pun nggih jangan sampai kemudian kita biarkan leluasa main ketapel. Lek jenenge bocah gawa plinteng, kadang yo pengen mlintengi kon koncone. Ngene apa nggih? Nggih. Wong kula nggih ngoten nak riyen. Napa meneh? Iki kan gur lempung nggih, Pak. Biasanya gur lempung. Gur lempung tapi ini. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, engko lek misale kena mripat, lek misale kena untu kan yo malih. Nah. Bapak Ibu dirahmati mungkin di dunia bapake yo wis wis ra apa-apa sing penting tambakno. Ya mungkin seperti itu. Anake jek mangkel. Lah engko lek misale dadi urusan ning akhirat kan yo blaen kan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, kata para ulama, begitu pula anak kecil tidak diperbolehkan untuk bawa plinteng kecuali kalau untuk latihan melinteng di tempat tertentu, di situ jangan plinteng, wes yang berikut tok sudah, tidak boleh dibawa kemana, kemana-mana. Urusan plinteng nih, Pak, ternyata dari dulu sudah pernah ada. Padahal dulu kita juga seneng ane melinteng ya, Pak. Plintengi manuk, plintengi apa, wes. Pokoknya dua men plinteng, ngoten niku koleksi. Wes sing cawang golek sing cawang jambu, pokoknya nggih. Cawang jambu engko gawe melintengi. Iki lek cawang jambu iki mlinteng penak iki. Tapi lek cawange cawang-cawang biasa gak penak. Mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Nggih. Ya jangan dibunuh, lek ular lho. Ular bisa langsung tidak dibunuh barang. Biarkan aja, biarkan lepas saja. Kecuali kalau nanti misalkan membahayakan nyawa, ularnya arep nyatek jenengan entene nopo yus gokui ya tidak apa-apa. Itu kan sudah masuk ke hajat dan daruroh. Jadi perlu ada apa namanya ada nyawa yang perlu diselamatkan atau ada bahaya yang perlu dihindari. Dua perkara itu masuk hajah dan daruroh. Kalau sudah hajah daruroh, yang beriku kok entene gur setrum, yang jenengan setrum gak apa-apa. Tinggal sampingin jenengan kok ada ini cuma watu, yang jenengan duduk ya ndak apa-apa. Orang sah nunggu nanti, lating-lating, gulik lating. Kesuwen setelah dicatek. Itu kalau misalkan membahayakan. Jadi kalau misalkan loh ular masuk ke rumah, itu kan Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau dalam hadis kan, tidak diperbolehkan langsung dibunuh kan gitu. Ada seorang sahabat, dia bunuh ular, besoknya mati. Terus kemudian Rasul mengatakan, kalau misalkan ular masuk ke rumah kalian, ini hadisnya hadis yang sahih. Kalau misalkan ular masuk ke rumah kalian, maka usir dia selama 3 hari. Tolong dino Pak, dicoba untuk diusir, gitu, dicutik-cutik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang balik nih, raiso pateni. Kenapa? Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, dari kasusnya sahabat itu, jadi sahabat pulang, ada seorang sahabat pulang, ada ular di rumahnya, di situ kan juga ada keluarganya, maka langsung dibunuh. Ternyata ular ini adalah setan, jin yang menjelma sebagai ular. Dari situ kemudian Rasul mengatakan jangan langsung dibunuh. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dari hadisnya, jadi dikasih kesempatan. Entah sebagian ulama memahaminya itu wis tekno ning kono, tapi tekno ning kono ya engko membahayakan. Makanya para ulama mengatakan diusir. Diusir pakai ditik sik, balik meneh sampai 3 hari, baru setelah itu boleh dibunuh. Entane telung dino sowen. Tapi memang seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau panjenengan hadisnya kan ada nggih berkenaan dengan menghindari, karena memang jin itu juga sudah ada. Mungkin nggih sampinge Pak Tri ngeten niki ngrungokne kajian nggih enten nggih. Karena ada, maka di sana ada anjuran-anjuran dari baginda Rasulullah. Kalau kita mau buang air panas ya nggih kan nggih. Kalau kita mau buang air panas suruh mengucapkan bismillah. Aja mung sak karepe pokoke nguwak gitu tok, ndak. Tapi diucapkan bismillah. Karena apa? Karena kalau misalkan nanti tidak kita mengucapkan bismillah, ada yang terganggu di situ, kata Rasulullah, nanti malah bisa mendoroti kita.
Jadi babakan gurung gua banyu panas itu ternyata juga diatur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama ini bukan untuk umat manusia tapi juga dari kalangan jin dan manusia. Baik, cukup nggih? Cukup, ada lagi? Ya, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.